Sekarang saya mau uh, ngasih contoh kisah Habib Abu Bakar Al-Adni. Habib Abu Bakar Al-Adni itu hidupnya ngutang. Hutang. Hutangnya waktu meninggal dunia, kalau saya enggak salah, 90 ribu dinar. Satu dinar itu kurang lebih sekarang 2 juta rupiah. Mata uang emas beratnya sekian kalau dikuruskan, itu 2 juta ru, rupiah. Anggap saja 1 juta gitu ya. Kalau 90 ribu kali 1 juta berapa? Aku gak iso nyebut anggon ini. Berapa? 90 ribu terus kali 1 juta. Kalau 1000 juta, itu 1 M. Nah kalau 90 ribu juta, Situ ngerti, wakeh kan utangnya banyak sekali. Untuk apa uangnya? Kok sampai utang segitu, Pak? Ba? Banyak digunakan untuk dakwah, ngajar, memuliakan orang yang punya il, ilmu. Habib Bakar Adini itu tidak pernah kudanya jalan di atas tanah, mabur, pipung, enggak kudanya jalan di atas karpet jadi punya murid-murid tim gelar tim lipat jadi gelar karpet gitu ya karpet merah itu loh yang kayak orang turun dari pesawat digelar kudanya Habib Bakar ada ini jalan ya yang bagian belakang tunggu gulung di ujung sana udah ada gelar yang baru terus begitu ini karena apa namanya memuliakan il ilmu kalau presiden-presiden raja-raja turun dari pesawat kakinya nggak boleh ngejak tanah digelarkan karpet merah saya akan ajari orang kalau ulama jalan gelarkan karpet meh, merah demi menghormati ulama dan il, ilmu ya kan ya cerba suki mawa beo ya beliau beli karpet yang bagus jubah yang bagus kuda yang bagus kalau ada tamu tamunya itu ulama tamunya satu pernah ada satu tamu ulama satu orang kok ke rumahnya Abu Bakar al-Adeni begitu sampai karena orang Adeng dan orang Hadramut Rumahnya itu yang untuk terima tamu di lantai atas Jadi untuk ketemu naik tangga dulu baru sampai lantai atas Sampai lantai atas di ruang tamu duduk udah disiapkan makan Tamunya satu Tapi jamuannya itu satu apa satu ruangan Makanan macam-macam Menunya kambing semua Tapi kambing sehat Orang sekarang banyak makan kambing gak sehat ya Ya kenapa? Campurannya macam-macam. Campurannya yang buat gak? Gak sehat. Kambing, daging kambing sehat. Ulamanya tadi yang tamunya teriak dalam hatinya. Katanya ini HP Obakar Adi ini wali, orang soleh, orang alim. Dalam hati loh ya. Tapi ngapain pemborosan seperti ini? Tamu cuma satu kok nyuginya seperti ini. Ini boros ini lebih baik kan uangnya dimanfaatkan untuk yang lain. Nah ini depannya wali jawab, silakan dimakan, silakan dimakan. Ada loh ya orang tuh yang gunjing saya. Jadi demi memuliakan ulama itu katanya boros. Padahal boros itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya bo boros. Tapi kalau pada tempatnya itu nggak boros. Perintah Nabi Siapa beriman pada Allah dan hari akhir, value dhaifah, ikram. Bukan cuma nyambut, ikram, memuliakan tamu. Memuliakan ini ya sesuai dengan kapasitasnya. Dari tadi saya ini nyembelih kambing sejumlah anak tangga yang dilewati sama kamu. Kok ada orang bilang katanya saya boros? Kelak aduh kenoi. <yajim> Ayo bakar ada nih jalan ketemu sama Yahudi pakai jubah beliau bagus kudanya bagus kelar. dicegat sama Yahudi Yahudi yang apa namanya uh, ingkar ya ingkar karena nggak semua Yahudi buruk ya nggak semua Yahudi bu buruk kalau ajarannya ya kita nggak boleh manusianya ya nggak nggak bu nggak buruk tapi ini Yahudi yang memang dia megang ajaran yang buruk benci sama Nabi Muhammad SAW dan benci kepada ulah ulama benci sama Islam dihadang ini Bakar Adeni saya mau nanya oh, dengan semangat untuk menjatuhkan ulama ini makanya orang yang punya semangat jatuhkan ulama itu ya mirip Yahudi Naudzubillah min semangat jatuhkan ulama dia saya mau nanya sama kamu katanya kakek kamu kamu kan Habib dari turunan Nabi nah kakek kamu tuh pernah ngomong Ya kakek kamu pernah ngomong bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Kata kakek kamu orang kafir di dunia itu hidup di surga. mukmin di dunia seperti dalam penja, penjara. Tapi saya nggak lihat seperti itu. Jadi perbuatanmu ini melanggar ucapannya kakekmu sendiri. Karena kamu di dunia hidup seperti di surga, mewah-mewah, nikmat luar biasa. Kata Habib Abu oh, Bakar ini, sudah selesai kamu bicara? Ada yang lain? Enggak ada, cuma itu saja. Baiklah, saya akan jelaskan ucapan kakek saya. Yang paling paham ucapan kakek saya adalah cucunya. Kamu orang lain jadi kurang paham, cucunya lebih paham. Kakek saya itu mau ngasih tahu kepada orang-orang yang ingkar pada Allah dan rasul-Nya kafir itu artinya ingkar pada Allah dan rasul-Nya, benci pada Islam, nggak mau masuk Islam, memusuhi Islam. Ya. Apa kata Abu Bakar Adeni? Ad-dunya sijnul mukmin. Kamu tahu tidak orang hidup di penjara? Serba terbatas. Orang hidup di penjara itu serba ter terbatas buat mukmin semua kenikmatan yang saya rasakan sekarang ini sekarang ini saya jalan kuda saya jalan di atas karpet jubah saya bagus tamu saya saja mau nikmat ya semua kemegahan ini ini dalam kondisi seperti di penjara masih terbatas sementara kamu kamu ngomong sekarang kamu susah kamu dalam hidup yang gak enak ini sebetulnya kamu lagi dalam surga. Kenapa? Karena nanti di akhirat, kamu akan disiksa, kamu akan dibakar, kamu akan dihancurkan. Sementara saya, nanti di akhirat akan masuk surga yang luasnya luar biasa. Artinya, semua kenikmatan yang saya rasakan dibandingkan nikmat surga itu seperti di penjara orang yang bebas sama orang yang di penjara itu beda. Aku bebas nanti kalau udah meninggal dan masuk sur surga. Sementara di dunia aku masih di pen di penjara bukan berarti nggak nikmat. Kamu salah menafsirkan kalimat kakek saya. Kakek saya tidak mengatakan mukmin di dunia hidup yang sengsara tidak. Tapi di penjara artinya nikmatnya terbatas. Kalau mau nikmat yang pol di sur surga. Sementara kamu di dunia, ya, kamu lagi dalam sur, surga, kondisinya kuali. Nanti kalau kamu mati, kamu masuk penja, penjara. Jadi semua kenikmatanmu sekarang ini, itu sebetulnya dibandingkan masuk neraka, ya semua kesusahan yang kamu alami sekarang ini, dibandingkan masuk neraka, neraka itu adalah sebuah sur, surga. Langsung yang Yahudi tadi teriak. Ya, sadatkan saya. Masuk Islam. Selesai masuk Islam, Habib Bakar Adini langsung buka jubahnya. Jubahnya dibuka, dihadiahkan pada Muslim yang baru tadi. Mu'allaf. Mu'allafnya kaget. Bib, iya. Nah, Habib kok kaosnya begitu? Kaosnya kok goni, karung jelek. Senyum Habib Bakar Adini apa yang uh, untuk Allah kami sembunyikan, yang untuk manusia kami tampakkan. Yang ini yang penting kamu lihat senang. Tapi kalau yang dalam ini untuk Allah, untuk ingatkan. Kalau kami hanya budak-budaknya Allah, taala agar tidak jadi manusia yang sombong. Sanggup kamu niru begitu? Ah, celana dalam beli yang murah celana panjang beli yang mahal baju yang mahal kaos dalam yang mu murah gak ketuaan gitu orang yang kelihatan orang mahal menyenangkan matamu mukmin biar mukmin yang lihat saya seneng ya lihat saya se senang. tentunya dalam koridor yang halal lo ya seneng nah, ini Abu Bakar al waktu meninggal hutangnya 90 ribu dinar kan hutang harus dibayar tuh ya harus dibayar nah besoknya mau dimakamkan, malamnya ada ulama yang bermimpi, ketemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya Nabi mengatakan, yang memandikan jenazah cucuku yang satu ini, adalah sodagar kaya yang namanya Fulan. Besok paginya, para ulama tidak berani memandikan jenazah. Karena ada kesaksian mimpi. Semua mendatangi orang kaya tersebut. Dalam mimpi, ada kelanjutan kalimat Nabi Muhammad SAW. makna dia yang memandikan jenazahnya tidak akan disentuh api neraka. Perangkat ulama ini pergi ke rumahnya saudagar tadi. Tapi dulu saudagar dulu tuh khatam kitab al minhaj. Saudagar dulu itu santri-santri aliyah lulus, ya. Jadi so saudagar. Nah kita sekarang ini jadi Ustadz ceramah di mana-mana. Lo kitab yang paling kecil aja nggak hatam. Eh ya ulumudin nggak pernah baca. Ini nggak menguasai. Tapi udah ceramah di sana dan di di sini itu saja kita kita yang jadi Ustadz ini ilmunya nggak seberapa. Apalagi pedagang ya nggak kena sentuhan ilmu jarang yang seperti itu. Yang ini ndak rata-rata sodagar di masa itu adalah orang-orang yang memang hidupnya sudah Ilmu itu wajib, gitu loh. Tahu cara ini, ya? Paham semua, jadi belajar betul. Didatangi para ulama, ulama yang betul-betul ulama mengatakan, "Kamu ditunjuk nabi untuk memandikan jenazahnya, dan kamu dijamin masuk surga, nggak disentuh neraka." Ulama tadi ngomong, "Maaf para ulama, uh, saudara tadi ngomong, maaf para ulama, mimpinya tidak salah, mimpinya betul." tapi tafsir mimpinya yang salah. Karena tafsir mimpi itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang dilihat. Karena mimpi itu hanya simbol-simbol dan lambang. Tafsirnya enggak seperti itu. Baru sadar ulamanya. Oh iya ya. Iya tafsirnya apa nih? Kita tergesa-gesa menafsirkan. Nah menurutmu tafsirnya apa? Saya ini saudagar Kok Nabi bilang siapa memandikan jenazahnya? Maka dijamin masuk sur surga. Memandikan itu berarti membersihkan. Lah, sodagar itu membersihkan urusannya sama duit. Coba cek, beliau punya hutang berapa? Saya akan lunaskan semua hutangnya. Itu maksud Nabi Muhammad SAW. Langsung ulamanya tanya, berapa hutangnya? 90 ribu dinar. Langsung dibayar. Nih, kalian yang menyolatkan, saya yang melunaskan hutangnya. Selesai. Asik ya? Artinya apa? Ketika hidupnya itu memang untuk Allah dan Rasulnya, yang nyelesain siapa? Ya Allah dan dan Rasulnya. Tapi kamu cowok niru-niru, mulai dari sini, oke okay, bib, setuju, saya akan hutang di sana dan hutang di sini. Ya, hutang niat gak bayar, niat ngemplang ya, wa salam dihancurkan sama Allah dan Rasulnya. Yang lihat tayangan ini harus sampai habis loh ya. Yang hutang gak niat bayar akan dihancurkan oleh Allah dan dan rasulnya, kalau Habib ini tadi hutang niatnya, Mbak, bayar cuman belum selesai. Dia membayar ajal, sudah memang memanggil. Maka Allah dan rasulnya yang melunaskannya karena janji Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, artinya siapa yang berhutang dengan niat untuk membayar, maka Allah yang akan melunaskannya. Jelas semuanya.